semuanya, kita akan membuat atau bermain peran pada pelajaran IPAS yang ada di halaman 64, yaitu bagaimana kalian memerankan seandainya ada kebakaran hutan yang terjadi. Kita lanjutkan permainan peran yang dulu, yaitu bermain peran apa dulu? Ekosistem dan rantai makanan. Kita akan menggunakan alat apa saja yang digunakan? Tali rapia, karton. Ya, tali rapia, karton. Dan kalian yang akan berperan menjadi pelaku dari isi hutannya. Kalau isi hutan apa saja yang ada di dalam hutan? Silahkan kalian berkreasi, boleh membuat adegan dan dialog sendiri menggunakan tali rapia. Sama seperti yang kalian waktu berperan sebagai rantai makanan. Ingat ya, rantai makanannya bagaimana? Yang kalian berada di dalam lingkaran dan saling membutuhkan satu sama lain. Kalian akan membuat, saya berperan sebagai apa misalnya? Saya berperan sebagai mataharinya. Ya, paham sampai di sini? Paham. Ya, hari ini adalah penampilan bermain peran anak-anak dalam pembelajaran IPAS. Mereka akan memperagakan bagaimana berperan di saat hutan terjadi kebakaran atau ada kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Kasih narama. Alhamdulillah, ada matahari. Tadi nak pun apa membangkai? Membangkai. Dia membangkai sama apa? Nanti kau tidur mana di bopong? Kau tak boleh. Di mana pun terpilot dan bambang tonji. Dia sampai sini mau hidup pula. Dia yang mana makan rumput? Nak ke api, kubakan bila ini asing. Api. Bong, saya domba. Api, api. Hah, api. Di mana api ya? Mati ya. Mata bakar di kulit ke mati mah. Sudah. Apa ini domba? Ini api mati kan aja ini terbakar ama. Ini nak ke juga ini terbakar kan? Iyo, ande. Hah, tak bisa lari ke mana-mana pasti. Menjalar semua, Mak. Sudah lama. Ame boroi? Mbak. Gimana kena kita boroi, Mbak? Masih kuda. Mati main lagi kita bakar, lah. Dek, nak kita ongi, mati mire. Iya, Dek. Mati bisa aja. Dek, mati bisa tinggal rumah, ya. Pas kira lagi. Dari memang santai, Pak. Dari Mas Ede, sekota. Halo, saya Matahari. Saya akan menyinari semua matahari yang ada di dunia ini dan memberikan energi. Wah, panas sekali ya pohon. Iya, panas sekali. Aduh, pohon, saya lapar sekali. Saya mau mencari caci. Aduh, aku mau dimakan burung. Aku harus lari dari burung. Wah, di mana ya, caci? Aku harus bersembunyi. Aku akan sembunyi di dalam yang mati. Kamu kenapa? Aku lagi dikejar burung. Aku harus sembunyi di dalam yang mati. Udah, kamu minum di sini aja. Wah, aku harus mencari caci di dalam yang mati. Wah, ada caci. Aku harus mencari dia. Ada apa pentingnya?
kemudian menggunakan panas. Wah, rumput sudah mati terbakar. Aku tidak tahu masih ada makan dengan lagi. Tepuk tangan. Hei, ada mak. Saya pemban matahari. Aku cuma ngira-ngira di pohon. Ih, terbakar di pohon ah. Api, api. Enggak ada api. Ada mereka tapi Dewa 15 hari kemudian membawa lebih makan. Reko dong, apa rebut tenang rumput air tukang Reko dong. Dua hari kemudian domba telah mati. Dua hari kemudian singa pun mati. Dan itulah yang terjadi di cah hutan. Hai, aku matahari. Aku menyinari bumi, tapi suhuku sangat-sangat panas. Wah, matahari panas sekali. Kalau begini aku bisa terbakar. Wah, panas sekali. Aku ingin ke sungai untuk meminum air terbakar. Wah, ada kancil. Saatnya aku memangsanya. Aku sudah tidak makan 3 hari. Nyam. Enak banget makanannya. Hah, ada buaya. Kancil, sini kemari. Buaya akan menolong kamu, ayo kita lari. Habislah kau kelinci, kau sudah menghilangkan mangsaku. Ya, kita pergi cepat. Hei kelinci, itu pohon. Wah, matahari panas sekali. Pohon, kamu tidak apa-apa kan? Aku sangat kepanasan, bisakah kalau kamu mengambil air di sungai? Aku tidak bisa karena berasku kecil. Ya. Wah, ada kancil. Saatnya aku memangsanya. Enak sekali. Aku nggak khawatir sama kancil. Karena kancil, aku harus ke sana ke danau. Wah, kancil. Wah, kau kan yang menghilangkan mangsaku. Akan kumakan kau. Habislah sudah.